Let's get ready to rumble! In favor of the winner and still champion, Yordanis Woonga, Errol Spence Jr. Salah satu laga yang sangat dinanti di bulan April ini, yakni laga akbar dan unifikasi gelar antara Errol Spence melawan Yordanis Woonga. Keduanya yang memiliki sabuk bergengsi dan sama-sama menempati posisi teratas di kelas welter menjadikan keduanya sulit untuk menentukan siapa yang terbaik. Apalagi keduanya saat ini berada dalam tren positif dan sama-sama berada dalam performa terbaiknya. Tapi ketahuilah Smart Fighter, meski berstatus juara, namun keduanya saat ini sudah sama-sama mempunyai celah dan mempunyai kekurangan masing-masing. Dan sebelum Anda memprediksi siapa yang akan keluar sebagai pemenangnya, mari kita bahas data dan fakta keduanya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa di like dan di subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga di follow Instagram dan Facebook Mimbar Olahraga. Kesempatan menang. Sebenarnya, keduanya sama-sama mempunyai kesempatan untuk menang, terlebih bagi Errol Spence. Jika melihat laga-laga sebelumnya, mungkin Spence yang lebih berhak untuk memenangi laga ini. Pasalnya, Spence sejauh ini belum tersentuh kekalahan. Sedangkan Woonga sudah pernah mengalami kekalahan. Apalagi kekalahan itu ia dapatkan ketika ia bertemu dengan Sam Porter dalam perebutan sabuk WBC pada tahun 2019 lalu. Sedangkan Spence saat melawan Porter malah meraih kemenangan dengan kemenangan mutlak. Jadi jika Sam Porter yang menjadi acuan, jelas Spence yang lebih diunggulkan. Namun Woonga juga mempunyai kesempatan untuk menang Smart Fighter. Hal itu berdasarkan dari performa Spence saat ini. Bisa dibilang Spence sudah tak 100% seperti sebelumnya. Karena ia menderita cedera serius di retina matanya saat mengalami tabrakan pada Oktober 2019 lalu. Jadi Spence saat ini sudah tidak seperti 2 tahun yang lalu ketika ia melawan Sam Porter. Bahkan pelatih Woonga Ismael Salas juga sudah sesumbar jika anak didiknya yang bakal menjadi juaranya. Karena Salas beranggapan bahwa Spence saat ini tak lagi sempurna dan tak seberingas sebelum kecelakaan. Terlihat saat ketika ia melawan Danny Garcia pada Desember 2020, meski Spence di laga ini meraih kemenangan, namun menurut Salas bahwa daya serang Spence sudah mulai menurun dan sangat berbeda ketika ia melawan Sam Porter sebelumnya. Jadi cedera itu sangat mempengaruhi gaya bertarung Errol Spence. Dan bagaimana menurut Anda Smart Fighter? Tenang, keduanya saat ini sama-sama mempunyai kesempatan untuk menang. Lawan terberat. Jika melihat lawan terberat mereka sebelumnya, mungkin Errol Spence jauh lebih baik dibanding Woonga. Karena sebelumnya, lawan Spence jauh lebih berat. Pasalnya, deretan petinju top pernah ia tumbangkan, seperti Kell Brook, Mickey Garcia, Sam Porter, bahkan Danny Garcia juga pernah menjadi korban keganasan Spence. Sedangkan Woonga sejauh ini masih Manny Pacquiao yang menjadi lawan terberatnya. Itu pun ketika Pac-Man usianya yang tak lagi muda. Bahkan kebintangan Woonga sebenarnya mulai terangkat ketika ia melawan Pacquiao itu. Rasio kemenangan KO. Jika melihat rasio kemenangan KO mereka berdua, jelas Spence masih tetap unggul. Pasalnya, sejauh ini Spence sudah 21 kali meraih kemenangan KO dari 27 pertandingan. Sedangkan Woonga masih 12 kali dari 31 pertandingan. Jadi sangat jelas bahwa Errol Spence jauh lebih brutal dari Yordanis Woonga. Tapi jangan lupa Smart Fighter bahwa Woonga sangat jago ketika ia melawan petinju yang bergaya Southpaw atau tangan kidal seperti Spence ini. Karena ketika melawan petinju kidal seperti Pacquiao, Woonga dapat meredam gaya kidal itu. Pengalaman dan usia.
Oh iya, soal usia juga sangat mempengaruhi dalam dunia tinju. Ingat, Ugas juga meraih kemenangan atas Pac-Man itu karena faktor usia super factor. Dan di laga nanti ini, usia keduanya juga berbeda. Spence saat ini masih berusia 32 tahun, sedangkan Ugas sudah berusia 35 tahun. Namun karena usia mereka gak begitu jauh, jadi tak begitu mempengaruhi dalam laga ini. Mungkin soal pengalaman, Ugas masih unggul atas Spence. Karena sejauh ini, laga keduanya Ugas lebih banyak dibandingkan Spence. Jadi menurut Anda Super Factor, siapakah yang akan keluar sebagai pemenangnya? Spence atau Ugas? Monggo Anda bisa diprediksi di bawah ini. Gaya bertarung. Untuk gaya bertarung, mungkin kita lihat langsung saja videonya. Bagaimana perbedaan gaya keduanya? Dan mari kita lihat langsung pukulan terbaik keduanya. Stiff jab himself, and he can see the power, and you have to respect the Pacquiao power. Fighters have found, it's just a different... 30 seconds remaining in round one, scheduled for 12. Ooh, he should be thrown. Pacquiao was stopped, Ugas outlanding Pacquiao so far in this fight. Ugas is much more accurate. 45. Well, Spence, off balance. And it was just... Right hand there by Ugas comes in. Another right hand by Ugas. I'll tell you what that is. That's a great right to give Ugas a different look. Also good body work. These punches are starting to stray a little low. But let me tell you, this is an incredible action fight right now. With left hands. It's a good counter jab again. Gallon, a little turn and a little left hand. And there's an answer. Ugas came back with a right hand. Let me tell you, this is an incredible action fight right now. Both guys landed. The crowd loves it. Spence is doing a good job. He's like making the action happen for the most part. In the meantime, Pacquiao slipped in two lead left hands. But Manny knows how to win fights. See him breathing kind of heavy. Oh, big left punch corner. Big left hook right on the temple of Spence. He's landing the hard shots today. Stay right there, just like that, and counter. Set up to do what he's doing. I think that's what he should be doing more of. Great, nice right by Porter. Spence came back with his own counter left. Looks good, I think. Incurring on the other fighter. Those shots are landing from Ugas. Look at that. Double jab up in the right hand from Ugas. For your next punch. Yeah. 1 minute remaining and low! Movement, but the head movement to get out of the way of that right hand and then Errol Spence Jr. The winner and still champion, your